Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang merasa bosan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi juga mengatakan, "Al-iman qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah." Iman merupakan amal perbuatan. Bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, istiqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah kalian, niscaya kalian tidak akan mampu. Kemudian pepatah yang lain juga mengatakan, dawamul hali minal muhal. Melakukan sebuah pekerjaan secara terus-menerus berkesinambungan merupakan sebuah kemustahilan. Maka daripada itu, bukan saja dialami oleh orang yang baru berhijrah, namun juga dialami oleh orang-orang yang sudah lama belajar tentang Islam, juga dialami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diceritakan sebagaimana cerita Hanzalah Al-Usaidi yang ketika itu ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu?" Kemudian Hanzalah menjawab, "Celakalah Hanzalah, sesungguhnya ia merupakan orang yang munafik." Maka Abu Bakar terkaget, Mengapa engkau katakan yang demikian? Kemudian Hanzalah berkata, sesungguhnya ketika aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menceritakan tentang surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan mataku. Namun ketika aku pulang, aku berkumpul bersama istri dan anakku, aku melupakan surga dan neraka itu. Maka hal ini juga disepakati oleh Abu Bakar. Ia juga merasakan hal yang sama. Maka ia berdua pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal yang mereka rasakan kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Hanzalah, apabila engkau terus menerus bersamaku dan engkau senantiasa mengingat surga dan neraka itu, niscaya malaikat akan turun menjabat tanganmu di jalan-jalan, di tempat tidurmu." Maka ada kalanya seseorang merasakan imannya naik, ada kalanya juga seseorang merasakan imannya turun. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa formula yang mungkin bisa kita praktekkan ketika iman kita sedang turun. Yang pertama adalah kita memperhatikan iman kita, keadaan iman kita. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, di antara kefakihan seseorang adalah memperhatikan imannya. Kapan imannya naik, kapan imannya turun. Kapan setan itu menggoda dan dari mana datangnya godaan itu. Kemudian yang kedua adalah memilih teman. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Ya. Sebagaimana burung dara berkumpul dengan burung dara, burung gagak dengan burung gagak, tidak mungkin mereka bercampur baur. Maka pilihlah teman yang terus-menerus mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan membuang-buang waktu. Sesungguhnya waktu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita habiskan waktu tersebut? Maka ibadah tidak terbatas hanya dengan salat dan mengaji saja. Tetapi bersilaturahim ya kepada keluarga kita, menelpon adik dan kakak kita, membersamai istri kita ya, membersamai bermain anak-anak kita, itu juga merupakan sebuah ibadah. Kemudian yang keempat adalah jangan meremehkan dosa ya. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'at taubah. Tidak ada sesuatu yang kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada sebuah perbuatan dosa besar jikalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah kita harus mempunyai satu amalan khusus yang tidak kita tinggalkan setiap harinya. Baik itu zikir pagi petang, ataupun kita mengaji sehari satu juz umpamanya, atau umpamanya sholat duha setiap hari hanya dua rakaat saja. Tidak mesti langsung banyak, akan tetapi sedikit namun berkesinambungan. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Kemudian yang terakhir adalah
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhanku yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Wahai Tuhan yang senantiasa merubah-rubah keadaan hati, maka ubahlah hatiku kepada ketaatanmu. Inilah beberapa formula yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.